Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan yang menjawab salam diberikan umur yang panjang. Segera naik ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umrah. Satubi. Semoga tambah banyak rezekinya. Ada yang tidak menjawab salam, isengnya Lita. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali takziah malam ini dengan sama-sama membaca salawat lokarina bita nama ma'rif pedek ma'barakai pertemuan tak yawni. Salawat Jibril pasti semua hafal insya Allah. Saya awali baru kita ulangi sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Berata. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali yang sudah pernah berada di Rauda. Ayo bayangkan diri kita di sana. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enaknya perasaan tadi. Ayatnya yang dibaca tadi oleh Kakanda Ustaz Saleh menceritakan kepada kita wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa artinya? Tiadalah kehidupan di dunia ini akan tertipu bagi orang yang lupa persiapan kematian. Ditongenna ieu linoe di sesena tau deena mari ngerat jasa ngak amatengen. Tertipu itu. Kenapa tertipu? Apa yang dibawa pada saat nanti urani dicemeh, dibungkus dengan kain kafan? Agak ditiu. Ibu-ibu boleh jawab. Pernahkah ibu melihat riwatunna urani dikubur sedie lakai, istri mengantar ke kuburan? Dan saat semua orang sudah pulang pengantarnya, puraki mita engka baine mondro si bangi lakaina ada sana kuburan lakaina puraki. Jawab saya dulu, puraki. Pertamaian sama. Seandainya lakaita lebih diolo lisri pamasena puang latala. Adakah di antara ibu-ibu elok mondro dia sana kuburan lakaina riwetuna purani di batama di lalena tanai. Ada. Lo belum bisa datang. Ada. Mengerama aja. Nah tidak susah ji ini nasihat kematian. Karena itulah Nabi sampaikan wa kafa bil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Kematian itu memberikan nasihat untuk kita. Nasihat yang tidak bicara, nasihat yang diam akan tetapi akan memukul perasaan bagi orang tak kalupai luka di padana rupa tahu. Nasihat yang tidak bicara tapi mengingatkan kepada seorang pejabat yang lupa dengan tentang persiapan kematian. Nasihat yang tidak bicara, tapi akan memukul perasaan orang kaya yang lupa untuk mempersiapkan diri di suri pamasena wang Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi sampaikan wa kafa bil maut wa'ida. Lihat di saat anak meninggal, lihat di saat orang meninggal, suami, istri, siapapun meninggal, pasti dalam hati kita akan berkata inna lillahi li suniri pamasena. Kita pun akan sama nanti.
tinggal menunggu giliran. Sudah siap mati semua? Ulangi, siap mati. Yang tidak siap coba itu dulu langsung. Ulangi, sudah siap mati? Biar mipain kita semua duluan, nanti saya di belakang. Maka orang yang hidup pasti akan meninggalkan cerita. Nariko tamarece mua sipakna akan dicerita kebaikannya. Nah iya kaya nariko tau dek nama rece sipakna. Dicerita tau itu sipak-sipakna. Nasabah alina mutomi yang membuat cerita itu akan berkembang. Nariko tamarece sipakna loka dipadana rupa tau. Pasti akan dicerita tentang seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Sangit masih dekai loka dipadana rupa tau. Diceritai bahwa ia nalaku tau. Diuk melok nasi dekana. Dan kalau orang yang meninggal itu adalah orang baik, maka tidak sedikit keluarga yang akan menangis. Pasti semua akan menangis di sampingnya sambil berkata, "Udah menung nakasina ya guruku ya guruku." Beliau adalah seorang guru yang pasti banyak muridnya yang hadir di depanku ini. Betul. Baik beliau tuh. Kebaikannya mami diingat. Tapi kalau tidak baik beliau diingat, semua orang meneteskan air mata. Kenapa engkau meneteskan air mata, wahai pengantar jenazah? Kenapa engkau menangis dan meneteskan jenazahmu pada saat dimasukkan dalam liang lahat? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan. Karena sifat-sifat dejenna tahu. Bukan karena paling rajin salat berjamaah, bukan. Bukan karena setiap tahun berada di Baitullah tanpa bayar dan sebagainya, bukan. Bukan karena ini dan sebagainya. Tapi yang membuat orang menangis adalah papa dicetak lo kadipada tak rupa tahu. Pak Mato, setiap tahun lo kaditana maraja, tapi semenjak simpak. Ada begitu? Ulangi, ada begitu? Di sana ada. Di sana ada juga. Korong kato dong. Korong mega. Di sini ada tong. Dek, nama dek cenyawa, nana rekomelo itu ada dek. Langit cari tadi mundri. Pagosip. Ada pagosip toh? Tapi tidak ada datang malam ini. Kebetulan ada di panjingku. Wa mal hayatud dunya ya dalam kehidupan ini. Dalam ayat yang lain dijelaskan lahun wal aibun, permainan dan sendagurau. Kenapa Allah perumpamakan kehidupan di dunia itu adalah permainan dan sendagurau? Itu adalah menipu kita. Jawabannya tiada lain dan tiada bukan. Meninggal nanti tidak akan bawa siapapun dari keluarga. Dek gaga ditiwi, dek gaga lu sibaki. Sangalinna ala letak bawa di pertama rilalena kukurang ede. Maka tidak salah Allah ingatkan kepada yang hadir malam ini. Waja'at zagratul maut akan tiba peristiwa yang disebut dengan zagratul maut. Kalau itu sudah tiba, apa yang dibanggakan ini? Bisa dijawab dalam hati tak semua. Jika sakratul maut tiba malam ini, apa yang bisa dibanggakan, Ibu? Silakan jawab dalam hati tak semua. Adalah di TV. Apa yang engkau banggakan ketika tiba sakratul maut? Orang yang setiap hari saja menjadi imam di masjid pada saat sakratul maut akan menyesal karena masih banyak amal ibadah yang dia tidak maksimalkan. Lebih parah nak kodek memena. Orang yang setiap hari membaca Al-Quran akan menyesal pada saat menghadapi sakratul maut. Lebih parah aku deh, memangnya. Orang yang setiap tahun berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, menyesal pada saat sakratul maut. Lebih parah tau deh, enak elo loka. Semua orang akan menyesal ketika menghadapi sakratul maut. Kenapa menyesal? Karena pada saat itulah baru kita sadar di salah itu menipat linoi tadi gagal tahu elok si bangi bila lena kina kuburata. Maka tidak salah kita membaca istighfar
sebelum kita lanjutkan materinya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Satu kali. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Khususnya dosa kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kenapa kita selalu minta ampun? Karena terlalu banyak dosa-dosa atas semua. Khususnya dosa kepada orang yang telah melahirkan kita semua. Diingatkan malam ini, semua anak-anaknya almarhum pasti menangis saat meninggal orang tua. Dan yang paling sedih dan paling banyak tangisannya biasanya adalah anak yang pada saat dulu hidup mungkin tidak maksimal merawat orang tuanya. Yang paling sedih, yang paling merasa kehilangan umumnya anak yang pada saat hidup de napa sangka-sangka ibaratina loka di tempat anna, padahal seharusnya pada saat hidup ia maksimalkan baktinya kepada tempat anna. Pertanyaannya, magin mapa materi kamase, magin mapa materi riwetuna mate ni makmu, kenapa baru menangis di saat meninggal bapakmu? Kenapa bukan menangis di saat masih hidup untuk kesempatan merawat, untuk kesempatan mendapatkan surga? Karena sebenarnya untuk mendapatkan surga itu sangat juga ditentukan oleh pamasehna puang Allah Ta'ala melalui kedua orang tua. Maka tidak salah juga diingatkan kepada semua yang hadir malam ini. Suatu waktu Rasulullah pada saat khutbah Idul Fitri, menri nak bita maka toba, nama kedamuni nak bita, amin, amin, amin. Tiga kali Rasulullah ucapkan amin. Semua sahabat kaget. Kenapa Rasulullah mengatakan amin padahal dia nampak degaga atau berdoa? Dan setelah Nabi turun dari mimbar, maka dari sahabat, ya Rasulullah, kenapa tadi mengucapkan amin ya Rasulullah tiga kali? Nabuadan ya Nabi tak makedda. Malaikat Jibril tadi datang pada saat saya akan khutbah di atas mimbar. Dan pada saat itu Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad ya Rasulullah, aminkan doaku ya Rasulullah. Lalu saya pun mengaminkan setelah mendengarnya. Apa doanya ya Rasulullah? Doanya satu yang kita bahas malam ini. Makedai Malaikat Jibril, ikhwan, jangan terima amal ibadahnya sedih anak. Naya kaya madorang kailo karita matuan nabuang. Ajak terima puasa Ramadana. Ajak kita terima sumbayan tarawena. Ajak kita terima bacaan Al-Quran. Ajak kita terima ya mana amal ibadahnya. Narik kok madorang kailo karita matuan. Lihat dirita. Jangan sampai merajing masuk pajak. Daya kaya. Mohon maaf. Dipasiasiai tomat wata. Ustaz Ansar. Terlalu banyak mi jemaah saya dapat. Merajing mana masuk pajak. Daya kaya. Madoraka pendok kari tomat wata. Saya tidak mau mak tertipu. Sekarang dengan orang rajin sekali salat berjamaah. Dek, naku tertipu. Karena umumnya. Banyak sekali saya dapatkan jemaahku. Dan mereka curhat di tanah suci. Mereka yang rajin salat berjamaah anak-anak. Nah, ya kaya alena baik kasih depan rasa-rasa sama Tuhan. Pertanyaannya, apa artinya sumpah jangan aku pakoki roh? Silakan Bu. Apa artinya sumpah jatah nariku baik mau pakoki roh? Termasuk menantu. Apa artinya kita rajin salat berjamaah nariku maseke kilo ke lima Tuhan? Tidak ada joran seke di sini sama mertuanya? Halo, tidak ada aja. Kalau kuliah senyum tak banyak. Cuma aku ingatkan memang maki. Siapa menantu yang seke sama mertuanya? Demi Allah. Kalau paling bisa diulangi 1000 kali. Tapi diwakili dengan 2 kali. Demi Allah.
runtuh ibaja sangga di menantu, menantu tak lebih sekek daripada kita. Alhamdulillah. Saya sering dapat jemaah curhatan ustaz sekek nama menantuku, jadi saya langsung balas, kita pasti lebih sekek kita sama mertua ta. Nah bilang nak tahu nah, bilang kak memang begitu ji. Jadi kalau dapat ki menantu sekek jam maki curhat. Istighfar maki pas sifat tamat toma ya tu. Betul betul. Sama. Mau ki dapat anak yang saleh dan saleha. Bagaimana ki dapat anak yang saleh dan saleha? Nah ini mapan rasul-rasul ki lokan di tamat wata. Bagaimana caranya anak ta menjadi anak yang saleh dan saleha sementara kita tidak memberikan contoh yang terbaik sebagai ayah dan sebagai seorang ibu. Maka mau ki punya anak yang saleh dan saleha. Dek na tak kalupa narikuk malupai matu. Dek na lupai tamatuan na ribetun na matu sukses di. Kembalikan dulu kepada diri ta. Maka ibu-ibu yang hadir malam ini, jangan seke sama mer... taruh, tidak kompaknya jawab. Jangan seke sama mer... Itu banyak di sana bilang tidak mau kan saya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Apa makna doanya Nabi nama kedana amin, amin, amin. Terlalu banyak di antara kita tak lupa lokar di tamat wata. Kita buka sedikit satu kisah. Kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah pemuda miskin. Nah iya kaya liwe makadana lokar di tamat wata. Berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah kepada sahabat. Duduk bersama dengan sahabat nama kedai Nabi ta, wahai sahabatku. Kelak setelah saya meninggal akan datang itu pemuda miskin yang akan menggendong ibunya yang tua renta untuk melaksanakan haji. Tunggulah dia karena waktunya itu akan tiba. Apakah setelah saya meninggal 1 tahun kemudian akan datang ataukah 2 tahun kemudian akan datang? Yang pasti tugasmu wahai semua sahabatku, tunggu dia. Lalu sahabat berkata, kenapa mesti ditunggu ya Rasulullah? Dia bilang Nabi, alangkah beruntung wahai sahabatku kalau engkau bertemu dengan dia. Lalu ada sahabat yang bertanya, apakah dia adalah ulama? Bukan ji, manusia biasa. Apakah dia pejabat? Bukan ji, orang biasa. Tapi kenapa Rasulullah engkau memerintahkan kepada kami untuk bertemu dengannya? Nama kedai Nabi ta. Pokoknya temui saja dan minta ia doakan engkau supaya mendapatkan ampunan dari Allah. Pertanyaannya, siapakah Uwais Al-Qarni? Pemuda miskin yang jiwa raganya 24 jam. Naparakai tamatuan. Kita buka sedikit kisahnya. Di saat ibunda sudah sakit, maka Uwais Al-Qarni ia membersihkan pantatnya dan tempat air kencingnya sang ibu. Nariwetunna bertahun-tahun di Malasa laput tamatua nama teri. Ia berkata, wahai anakku Uwais Al-Qarni, bisakah saya minta tolong kepadamu anakku? Ada apa ibu? Bolehkah saya minta satu hal sebelum meninggal kak ibu? Dia bilang, apa ibu? Pasti kukabulkan. Langsung ia ulangi, ya anakku Uwais Al-Qarni, bisakah saya mohon satu saja sebelum saya meninggal? Dia bilang, Uwais Al-Qarni, demi cintaku kepadamu ibu. Demi cintaku untukmu ibu, ku serahkan semua hidupku untukmu ibu. Maka apa yang engkau minta wahai ibundaku? Saya anakmu satu-satunya, biar kak miskin tapi mau kak bahagiakan ki ibu. Lalu berkatalah sang ibu, anakku Uwais Al-Qarni, sungguh mau tahu gak kurang berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji anakku. Bisakah engkau mengabulkan keinginanku? Puluhan tahun saya pendam keinginan ini, tapi saya tahu saya tidak lama lagi meninggal anakku. Bolehkah saya minta kepadamu bawa ke tanah suci anak Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah orang miskin. Asui pole ribo lain nama teri nama kedana. Impuan. Lihat orang miskin ini ya Allah. Tidak ada kurang apa-apa ya Allah. Tapi saya cinta kepada orang tua ya Allah. Saya bukan orang kaya ya Allah. Tapi saya adalah orang yang sangat sayang dengan ibu ya Allah. Lihatlah ya Allah permintaan ibuku, pasti engkau dengar ya Allah. Kuatkan diriku ya Allah untuk membawa orang tuaku ke tanah suci. Maka terbersih di hatinya Uwais Al-Qarni. Bagaimana caranya membawa orang tua ke tanah suci?
maka diberikan bisikan bahwa membawa ke tanah suci orang tua yang luar lumpuh ini, orang tua yang sudah lumpuh bertahun-tahun, berpuluh tahun, dengan cara menggendong dari Yaman menuju ke Mekah berjalan kaki 1.500 km. Ulangi, berapa kilo? Satu kali, berapa kali? Jaraknya kira-kira dari Makassar sampai di mana? Sampai di mana? Ustaz Hansar dari Makassar pernah sampai di Poso, masih kurang lebih 150 kilo ke Ampana. Itu ternyata 900 kilometer melalui jarak di Google. Uwais Al-Qarni berjalan 1.500 kilometer. Berbulan-bulan Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Yang perlu kita sampaikan malam ini, bagaimana susahnya seorang Uwais Al-Qarni narikumak jambang yang kasih makna. Bagaimana susahnya seorang Uwais Al-Qarni ketika ibunya kencing. Tapi itu tidak pernah ia tangisi, tidak pernah ia mengeluh karena cintanya lokar di tempat Tuhannya. Singkat riwayatnya, Latu ini di Baitullah. Ketika di Baitullah, Uwais Al-Qarni diminta sama ibunya, lalu ibu berkata, anakku berdoalah engkau kepada Allah. Tapi satu kata-katanya Uwais Al-Qarni, Umma, ibu, ini nak doakan lokar di Allah Ta'ala. Nariku ini nak tuduk doakan nak di Allah Ta'ala. Pasti nak terima Tuhan itu doaku di Allah Ta'ala. Sang ibu menangis lalu memeluk anaknya dalam keadaan di belakang punggung Uwais Al-Qarni. Pada saat tawaf, ia memeluk putranya lalu berkata, Ya Allah, terima kasih Ya Allah, anakku bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan jikodong orang terhormat Ya Allah. Tapi ia luar biasa membahagiakan orang tuanya. Bandingkan yang hadir malam ini, mega doita naya kaya di pasian siyai tomatuata. Lihat Uwais Al-Qarni yang karena cinta kepada orang tuanya, semua ia kalahkan. Apa yang mau diambil dari pengajaran takziah malam ini? Buat apa rajin sembahyang dari kumadoraka di lokari tempat Tuhan? Buat apa setiap tahun ke tanah suci, tapi ternyata kita selalu sakiti orang tua? Buat apa membaca Al-Quran setiap hari, tapi ternyata kita tidak bahagiakan orang tua selagi masih hidup? Karena itulah, mungkin sampai di sini ceramahnya nih. Halo? Sampai di sini nih? Depurita. Baik, sebelum dilanjut, kita sama-sama mendoakan orang tua tak masing-masing. Kita baca doa, husuk doakan orang tua tak semua. Yang sudah meninggal orang tuanya, husuk sambil membayangkan wajahnya. Saya yakin ada itu rasanya orang tua tak di depan tak memeluk anak-anaknya semua. Ayo kita sama-sama doa ini untuk orang yang sudah meninggal dan untuk orang yang masih hidup. Itu juga akan dapat dari makna doa ini. Doanya saya baca satu kali baru kita ulangi. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani zaghira. Ayo sama-sama. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani zaghira. Sama-sama. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mana surata? Ayo surata. Yang masih hidup orang tuanya, ayo. Sebesar surata. Yang sudah meninggal apalagi, ayo sama-sama. Sungguh orang tua tak tersenyum di dalam kuburannya karena anak-anaknya dan cucunya mendoakannya. Kita sama-sama, pelan-pelan. Ayo, suara. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani zaghira. Kita ulangi kembali sambil membayangkan wajahnya almarhum orang tua tak masing-masing. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani.
maghfirah. Satu kali suara. Rabbi ighfirli, ampuni dosanya orang tuaku ya Allah. Warhamni, Rabbi ighfirli wali walidayya, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Kedua orang tuaku ya Allah. Warhamhuma, berikan kasih sayangmu untuknya ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana kasih sayang ia berikan kepada kami yang tidak pernah lelah mengurus kami ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah kepada Tuhanku. Tadi itu kurasa tongi almarhum ajiku ada pelukan kurasa. Sungguh terlalu perasaan tak ibu. Kita doakan orang tua tak masing-masing. Nah ini sangi HP itu dipakai. Kalau lo tak kaya. Pak Matua agak dipaham. Walaupun Matua ini apa ingat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dulu. Ambil tisu dulu. Kata tak sanggup kak kurasa ceramah kalau menangis terus gitu. Ada jemaah kemarin waktu ceramah khutbah lebaran Idul Fitri. Menangis terus. Saya bilang, kenapa kita menangis terus? Saya bilang, kak kita menangis terus, Ustaz. Saya kalau ingat orang tua pasti menangis. Kenapa engkau menangis, Ustaz? Kenapa engkau sedih, Ustaz? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Semua yang saya dapatkan hari ini, semua yang kita raih hari ini, itu karena doanya orang tua kak. Tidak ada orang yang bisa sukses seandainya bukan karena doanya orang tua. Tidak ada orang yang bisa dapat pekerjaan seandainya bukan karena doanya orang tua yang diterima oleh Allah. Itulah biasa kita ingat. Teman sekelas tak banyak lebih pintar daripada kita. Tapi kenapa kita lebih sukses darinya? Karena tidak lepas dari doanya kedua orang tua. Betul tidak? Betul tidak Pak? Makanya Pak, kisah nyata ini saya cerita sebelum lanjut. Ada temanku sedih dan menangis. Sambil berkata, Ustaz, saya beberapa hari ini tidak bisa tidur gara-gara istriku, Ustaz. Saya bilang, kenapa istri tak? Dia bilang, istriku, Ustaz. Saya bilang, kenapa istri tak? Nah, suruh kita menikah. Dia bilang, nak kasih kado pilihan. Saya bilang, pilihan apa itu? Apa susahnya? Dia bilang, pilihan pertama, setelah nak terima gajiku ini, Ustaz, ku kasih orang tuaku. Dia marah lalu berkata, kalau engkau masih berikan gajimu sebagian untuk orang tuamu, silakan pilih. Istrimu yang cantik dan bahenol ini, ataukah pilih orang tuamu yang tua renta yang sebentar lagi dikubur. Langsung saya bilang, jadi nak kira segi pilihan yang mana mau diambil? Dia bilang, iya Ustaz. Saya bilang, anak agak iya. Darah yang mengalir di tubuhmu, darah anak sama tuamu. Kau jadi dosen bukan karena istrimu, tapi doa anak sama tuamu. Jadi masuk mustas apa? Saya bilang, kalau itu nak minta istrimu, WA sekarang atau telepon, bahwa saya akan pilih yang pertama orang tuaku segala-galanya. Dia tersenyum lalu berkata, baiklah Ustaz, bismillah, saya akan pilih yang pertama segala-galanya untuk orang tuaku. Allahu Akbar, ku ganti istri Ustaz. Dah ganti betul istrinya. Setelah dah ganti istrinya, bahagianya luar biasa. Karena istri setiap gajian nak kasih mertua. Nah itu mertuanya tidak mau jin ambil. Nah bilang jin terima kasih. Nah ala nilai itu nak Pak Mega tu anak-anakmu bicu menemu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tibalah pada poin-poin inti dari takziah malam hari ini. Masalah kematian ini, apa untuk tak semua dibawa pulang? Satu, semua yang masih hidup, siapkan diri menghadapi kematian. Bagaimana caranya menghadapi kematian? Sepanjang tidak durhaka kepada kedua orang tua, persiapkan sikir yang pertama, sikirnya tubuh. Yang kedua, sikirnya tie. Yang ketiga, sikirnya nyawai. Yang keempat, sikirnya rahasiai. Karena kematian itu semakin dekat dengan kita. Kita akan bahas poin pertama. Persiapkan setiap hari sikirna tubuhe. Karena waktu itu akan tiba.
Yang mana zikirnya? Abdalu zikri la ilaha illallah. Ayo sama-sama. Saya mulai baru kita sambung. La ilaha. Ulangi semangat sedikit, sambung. La ilaha. Hai madodong matori. Satu kali narik ke madodongi berarti 2 menit menikah ceramah. Tapi kalau semangat ku tambah cek deh. Sama-sama. La ilaha. Sengaja ku minta suara tak, karena memang ku tangkap dari awal 2-3 masih ada beberapa suara yang begini. Ilala. Perbaiki. Illau. Maka kita ulangi sama-sama. Sudah bagus nih pasti. Sama-sama. La ilaha illallah. Satu kali. La ilaha illallah. Mangkala akhirul kalam la ilaha illallah dalal jannah. Siapa yang mampu ucapkan la ilaha illallah pada zat zakratul maut dahlal jannah, pasti akan mudah masuk surga. Pasti akan masuk di surga. Pasti tidak ada kesusahan masuk surga. Tapi bukti dan survei yang menyatakan 100 orang sakara syukur kalau mampu dapat 5 orang muda mengucapkan la ilaha illallah. Padahal hak di mana, bro? Ayo, siapa yang mau lakukan penelitian? Silakan. 100 orang sakara, syukur kalau dapat 5 orang yang mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau 10, untung kalau dapat 1. Yang boleh jawab, yang biasa menuntut orang sakaran. Betul atau tidak? Coba. Haji mana, Ustaz? Setiap salat berjamaah di masjid. Tak biar haji setiap tahun, setiap hari salat berjamaah. Tapi itu tadi yang terjadi. Doraka kilokari tamatu hatta. Sungguh tidak ada jalan yang bisa kita dapatkan pamasir puan Allah Ta'ala dari kumadoraka. Pada cengi, pada cengi. Jadi yang masih hidup orang tuanya pulang sebentar cium kakinya orang tua tak. Maknanya, toba kimillah tulung tampungin dosa tak. Ustaz tidak mau kak cium. Boleh dengan ambil baskom isi air, baru bersih-bersihkan kakinya, baru cium baik-baik orang tua tak, Pak Ibu. Beruntunglah masih punya orang tua. Orang yang sudah meninggal orang tua, sekalipun uang begitu banyak di bank, tidak ada gunanya dan tidak bisa dibeli, itu namanya orang tua. Betul-betul. Kalau istri tidak ada, biasa ji. Coba aja dengan senyum. Suami tidak ada, biasa ji. Coba aja dengan gantinya. Tapi di mana kita dapat ganti namanya ayah? Di mana kita bisa dapat ganti namanya seorang ibu? Khususnya ibu. Tidak ada manusia yang bisa lupa kebaikannya ibunya. Di saat kita sakit, dia yang akan rawat. Di saat kita lapar, dia yang akan lebih lapar untuk mencarikan makanan. Di saat kita susah, dia tidak bisa tidur sampai kita tersenyum. Di saat kita sakit dan orang tua sakit, dia tidak akan mengatakan sakit. Sangadina na para kaido anak-anak, sakinna sayat tak tuduh. Rahasia kalimat la ilaha illallah, itu tergantung dari hubungan kita dengan orang tua. Jadi jangan sampai ada yang si bombek-bombek dengan orang tua, sila kata tu para gangareka. Jangan sampai ada baku bombek-bombek dengan mertua, sila kata tu pada gangareka. Jangan sampai ada baku bombek-bombek dengan tetangga. Kalau tidak ada jenis ini baku bombek-bombek dengan tetangga. Ay, kalau kuliah ada. Kecuali kalau semangat. Tidak ada, Ji. Kalau baku bombek betul kau Ustaz dengan tetangga, gampang. Kalau pulang sebentar, ada nasi, ada kue do sebentar dibawa pulang. Ada toh? Adakah? Itu ke dosta jangkit makan ni. Bawa pulang ke rumah, baru bawakan di depan rumah. Ada bombek takas begini depan pintu. Assalamualaikum bombek. Pasti langsung bilang dalam hati, dalam rumah. Jalan ada bombek. Lanjut yang kedua.
perbaiki sikiri natiye dengan lafal nama ya Allah, ya Allah. Sama-sama. Ya Allah, ya Allah. Sama-sama. Ya Allah, ya Allah. Kasih keluar dari dalam hati kita, memanggil nama itu seperti seorang kekasih yang sangat rindu dengan kekasihnya. Dia memanggil karena berharap ingin berjumpa. Sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ulangi 5 kali dengan khusyuk mengucapkan ya Allah dari dalam hati kita yang paling dalam. Panggil nama itu dan seolah-olah kita bisa mampu melihat tulisan ya Allah. Bisa dibayangkan tulisan ya Allah. Kita yang tulisan ngede sambil kita memanggilnya. Suara kita lepas, tarik nafas, baru kita ucapkan sama-sama. Bismillah. Kita mulai. Ya Allah. Sama-sama. Ya Allah. Yang sudah pernah sujud di Raudah, ayo kita ulangi sama-sama. Membayangkan pada saat kita berada di Raudah, sujud sangat dekat rasanya. Sama-sama. Ya Allah. Yang telah pernah sujud di depan Multazam, bayangkan seolah-olah kita duduk di depan tempat itu. Sama-sama. Ya Allah. Selanjutnya bayangkan di saat kita pun sudah menghadapi Zakratul Maut. Kemudian keluarga hanya menangis di samping kita. Lalu kita memanggil nama ini. Ya Di saat kita sudah dimasukkan dalam kuburan, semua orang pengantar sudah pulang satu persatu. Siapa yang kita panggil? Hanya Allah pasti yang kita ingin tuju. Kemudian kita ucapkan sama-sama dengan suara terbesar. Ayo khusyuk memanggil nama ini. Ya Allah. Yang tadi mengucapkan zikir dengan khusyuk, bagaimana perasaan kita? Di mana kita berada dirasa? Coba diingat tadi suami tak? Yang khusus tadi bersikir, diingat suami tak? Diingat anak tak? Tidak ada itu diingat. Ustaz Ansar, kulupa Tommy. Di mana kita berada? Seolah-olah kita sudah tidak berada di tempat yang nyata seperti ini. Sangadina, nikmat yang begitu terasa. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah yang dirasakan almarhumah pada saat menghadapi Zakratul Maut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang sudah jam 9 lewat. Cukup itu? Purita, mau kita jam 9. Kalau lihat rekaman, rekaman itu sudah 50 menit. Jemaah, kita awali kembali, kita lanjutkan setelah membaca salawat Badar. Ayo sama-sama. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibi. Poin ketiga dan keempat, mohon maaf, tak sanggup saya jelaskan di tempat yang umum seperti ini. Biasanya saya jelaskan ketika berada di depan Baitullah beserta dengan semua jemaah. Di YouTube pun tidak pernah saya angkat, karena itu adalah ceramah yang sangat rahasia. Sampailah di penghujung tausiahnya dengan kalimat dari Rasulullah, orang yang pintar adalah orang yang selalu mengingat kematian. Kalau mau dibilang pintar dalam ucapan Rasulullah,
maka selalulah ingat kematian setiap pagi. Paling tidak, kalau selalu ingat kematian, bisa diperbaiki sifat-sifatan. Yang tadinya koro-koroan sifatan, selalu mengingat kematian, berubah itu koro-koroan tak, menjadi lebih lembut lagi. Karena ada mantong itu koro-koroan, enggak ada. Biasanya laki-laki yang koro-koroan ibu ini. Ulangi dulu laki-laki ini. Oh, sadar jaki. Makanya umumnya itu laki-laki cepat semua tua dilihat. Kenapa bisa umumnya laki-laki cepat tua? Perhatikan maki. Istri sama umur, boleh jadi lebih tua umurnya suami tak, tapi wajahnya suami lebih tua dibandingkan istri. Mau kita buktinya? Lihat semua yang bapak-bapak di depanku dan di belakangku. Kamu masih masih itu ditatanjak. Nama tau Pak Dewa, kamu masih-masih itu tanjak. Bagaimana tidak kamu masih-masih tanjak? Dia ringin nanti tapi di nongkok. Halo. Siapa istri yang selalu kurang-kurang sama suami meninggal? Mohon maaf, tidak menangis suami kita. Kisah nyata. Istrinya keluarga pada saat meninggal, saya tanya, kenapa tidak masuk kita mana istri kita? Dengar ji. Dia bilang, kita mau masuk jika. Saya bilang, tidak. Biasanya itu paling tidak suami menangis kalau istri meninggal. Saya bilang, habis air mata aku. Maksudnya? Nah, tidak pernah begitu menangis. Dia bilang, habis air mata aku. Waktu nak hidup itu sana koro-koroan. Alhamdulillah, belum pilih lama meninggal. Ada yang berita, makanya Ustaz Loko mempan nikah, kak. mana kami jahit? Bukan juga cepat. Kami mau tunai hidup. Jadi, apa yang mau diambil malam ini sebelum ditutup? Tapi, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan diri kematian. Tidak ada yang tahu tentang kematian, ibu. Ada orang meninggal, tindro di enam moto, itu ada jemaahku baru-baru begitu. Ada orang kematiannya gara-gara mandri coto lisui, ternyata di jalan meninggal. Ada orang kematiannya, semua orang pasti menghadapi semua. Maka orang yang cerdas, sekali lagi kuulangi, orang yang ingat kematian. Apa bekal yang dibawa? Tidak ada di pakaian yang dibawa. Suami lebih-lebih, cincin gelang kalung juga bukan punyata. Dan kalau sudah kita dikubur, kupastikan cincin gelang dan kalung itu bukan anak saya yang pakai. Tapi siapa yang pakai? Besar-besar rata. Siapa yang pakai? Yang pakai cincin gelang kalung tak. Makanya jangan lagi bangga adalah istri baruna ipapa. Maju ipapa. Poin selanjutnya, orang yang cerdas adalah orang yang ingat kematian. Poin berikutnya adalah orang yang cerdas adalah orang yang selalu berbuat baik kepada semua orang. Jadi bukan hanya diingat kematian, tapi setelah diingat kematian, berbuat baik maki. Siapa orang yang selalu berbuat baik, selalu bersedekah, nanti kalau ada pemilu legislatif, pasti terpilih kembali. Seperti beliau. Makanya malam ini adakah? Ayo berbuat baik ki. Yang kaya bersedekah ki. Yang mohon maaf tidak kaya bersedekah ki dengan menolong membantu. Mohon maaf yang tidak ada jabatannya tetap membantu. Karena hakikat membantu menolong anak tadi itu yang ditolong. Yakin tidak? Siapa orang yang selalu menolong orang lain? Maka pasti anaknya banyak yang tolong. Siapa bapak dan ibu yang selalu membantu orang lain, maka banyak juga yang bantu itu anak-anak pada saat sudah dikubur. Siapa yang selalu membantu memudahkan orang lain, ku yakini sampai hari ini semua kebaikan tak akan kembali kepada anak-anak. Maka jangan selalu berpikir siapa tahu ngitu. Siapa tahu ngitu. Kamu pergi deh. Orang miskin ji. Boleh jadi hari ini ia miskin, tapi anak-anaknya nanti orang hebat dan orang kaya semua. Belajar dari kisah nyata dan kisah kehidupan. Semua orang kaya, ternyata juga orang tuanya orang miskin. Betul? Malah sebaliknya, kalau orang tua miskin, bersyukur tongki itu anak-anaknya. Karena umumnya itu anak yang lahir dari keluarga miskin, mentalnya kuat.
dan semangatnya untuk berhasil lebih hebat dibandingkan anak-anak orang kaya. Saya kubuktikan sendiri. Dulu, kenapa kita semua ini anak miskin dari kampung rajin belajar? Karena kita tidak mau orang tua tak dihina-hina oleh keluarganya sendiri. Tapi beda kalau anak tak kita sudah berikan semuanya dari kecil. Lahir dari keluarga orang mampu, umumnya lembek itu mentalnya. Dan saya rasakan anak-anakku ini juga. Saya rasakan anak-anak itu kalau dari kecil bisa makan apa semena maui. Beda itu mentalnya dengan anak-anak kurang yang dari keluarga miskin. Maka syukur-syukur ki kalau miskin ki. Karena itu bisa membuat anak-anak tak semangat. Berbuat baik ki selalu. Berbuat baik ki selalu. Ulangi, berbuat baik selalu. Yang terakhir dari semua materinya adalah renungkan bersama. Sekali lagi, renungkan bersama. Ada jika kebaikan tak yang bisa nak kenang orang sebelum meninggal. Ada jika orang bisa kenang-kenang kita kalau meninggal. Kita biar kaya kita kalau tidak baik sifat kita. Tidak tunjuk nak kenang kita orang. Tapi biar miskin kita, tapi baik kita sama orang. Itu tu minat cerita kita kembali orang. Betul? Betul? Jadi pulang kita sebentar, lihat-lihat diri tak di cermin. Kira-kira kalau kau meninggal Ansar, ada juga orang kenang-kenang cerita kebaikanmu Ansar. Tanya Tommy diri kita. Maka dalam hati kita itu berkata, oh iya nak kenanja ini sepupuku. Tapi dalam hati juga berkata, ay kalau bombekku tidak nak kenangka. Itu semua nasihat dari kematian. Tibalah dari semua yang disampaikan dari awal sampai terakhir, jangan tertipu dunia, karena semua yang kita cari di dunia, tidak ada yang kita bawa, melainkan apa yang disebut dengan amal ibadah. Syarat amal ibadah itu diterima oleh Allah. Jangan durhaka kepada kedua orang. Ulangi, syarat supaya amal ibadah itu diterima oleh Allah. Jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Supaya beruntung meninggalkan dunia ini, selalulah berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Dan kita tutup dengan sama-sama bertasbih memohon kepada Allah keberkahan dari pertemuan malam ini, baru kita berdoa. Subhanallah. Sambung. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya sampai juga satu jam Ustaz Ansar ceramah. Ibu-ibu mungkin tidak capek berdiri, saya yang capek berdiri. Kita berdoa dengan pertama mengirimkan bacaan Al-Fatihah. Kita khususkan pahalanya kepada almarhumah Hajah Andi Jamila. Ila hasihniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya almarhum, ya Allah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ayya tuhan nafzul mutma'inna irji'u ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.